jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Scorpio di tanggal 20 Februari 2022. Halo geng, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Fan of Forms. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini, kalian akan bekerja dengan efisien dengan tim kalian. Dan kalian akan bangga terhadap diri kalian karena bersikap fleksibel dan kooperatif. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Five of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian akan berjalan sangatlah baik dan sangatlah lancar karena di hari ini kalian akan meraih keuntungan-keuntungan yang luar biasa karena kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat sehingga akan ada keuntungan yang luar biasa di bisnis kalian dan bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukup lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Eight of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini penekanan akan ada pada persahabatan dan kalian merasakan sebuah kebutuhan untuk pendekatan dan percakapan. Jadi bicarakan dan ekspresikan perasaan kalian. Setelahnya kalian akan mampu kembali ke jalur yang benar dengan pasangan kalian. Jadi kalian akan dalam situasi yang cukup baik dalam asmara kalian di hari ini. Entah itu kalian cukup merasakan kebahagiaan, entah itu dalam kedekatan dan percakapan kalian, atau sesuatu yang bisa membuat kalian ini lebih damai lagi atau lebih rekat lagi dengan pasangan kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian, kartu Five of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini, kalian tidak perlu secara khusus menyediakan waktu untuk perkara keuangan hari ini. Jadi keuangan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar karena kalian dalam membuka usaha, usaha kalian di hari ini akan laris, jadi kalian juga akan sangat lancar. Sehingga keuangan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah
laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.